Bapak Tarno LDP yang berdinas di Kapolresta Tangerang Kota dan masih beralamatkan di Desa Tugu Kidul, Kecamatan Seyeg, Kabupaten Indramayu Bermartabat. Bapak Pemangku Hajat dan rekan yang kami hormati, Bapak Pemerintahan Desa Walantara, Bapak Kubu dan jajarannya yang kami hormati, dan juga Bapak Keamanan baik dari Kapolsek Koramil ataupun beserta instansi yang terkait yang kami hormati, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan hadirin yang berbahagia yang kami banggakan. Menimbang waktu sudah larut malam, menit detik pun silih berganti, maka dari itu pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Sandiwara Prabu Dananjaya akan menyuguhkan tiga problema mata acara. Acara yang pertama yaitu acara pembukaan yang akan kami isi lewat Slendra Tari Srimpi yang akan dibawakan langsung oleh Nok Atun Hanatun. Dan acara yang kedua yaitu acara sisipan waktu sabar menanti yang akan kami isi lewat sambutan-sambutan. Dan acara yang ketiga yaitu acara pokok dari pagelaran seni Sandiwara Prabu Dananjaya dengan jalannya mimbar cerita sepanjang malam. Namun guna menepis keheningan malam nanti, adapun akan ditemani lewat suara khas tembang Asmarandana yang akan dibawakan oleh pesinden tunggal dari Sandiwara Prabu Dananjaya, dialah Mimi Haji Ernawati. Dan juga akan diiringi lewat gremencingnya gamelan khas Lokananta yang akan ditata apik oleh juru krawit Tan Handal dari Sandiwara Prabu Dananjaya, dialah Dede Liyong, Dede Jaliteng, Dede Kendar dan kawan-kawan. Hadirin tirisawan yang berbahagia, kini guna menyingkat waktu, langsung saja ke acara yang pertama lewat kata Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama kami buka. Sampun sa lamun mana
kenangan akhiri sang selendro mangkeyo mas. Kenan pisan sang mangke pangseliko. Pangseliko. Badan lu sedina ne yo mas yo badan lu sedina ne sedina ne kanan kiri sang selendro make yo mas yo. Rasanya di doa yang lama.
Putri Ayu Prabu Dananjaya muruk mancur cahyanipun, muruk mancur cahyanipun kata saya ketinggal masih ketepian, mawi teja mawi cahyanipun susi saya sarangkan ga beleket iye ngaturakan ngatur kesuankan gabe minangkane wong sing paling eman dewe rata cedek pembuangan teke senang mutang dingin kacung suka wijaya minangkane tuan rumah wong kang paling eman dewe sarangkan susi gading layung sore padang esuk kaya katonok susi masak lebatan jam bolas palimanan nok susi arjeti tambah lawas mimine dari keringan sarang kacung suka wijaya di gede minangkan itu warna rumah dewek sing paling borang suruh remak mani rukunan badan minirap sapa maning singope susi arjeti kacung suka kang hormati sarang kang kabeh kang bayar ini karukir legang berantung melapisan kaya kaca nok rasilangan nok sohasilan minangkane saking kasekan sarang papeda narek kedik minangkane wong kecung sing dijaluk sampun ngakuan papaya nadar ajali papeda narek sampun ngamunan bos balde sengil minangkane saking jumpi dewe sarang kang daru sing kedik emang saya mas melawase sarang nok tinekar nina wong kang paling kayu dewe nok lina mah wong kang paling sayang dewe nok karnina nok ayu karnina aja ngaku nok tinekar nina sampun lari api baju bos Pandawa Harmonium minangkane kacung Dede Sunaria dewe sarang ayah putra ikedik minangkane conde firman saat conde pun lang emang sayang selawase senajan dilalilang angin baik bibi salali tanpa lawan es, tanpa kainnya.
obat pertanian minangkane Adi Masa Putra Dewa sarana bede ilpa naik keti sarana peti minangkane sing paling ayu bunda ni junanok amat tidak mungkin masa pun lari nokso si Arceti Sukawijaya minangkane anak lanang mimi sarana susi rejeki keti aduh ampun sing ora disangka nok susi rejeki eman sayang mas lawase kang gabe sempal impian ini nak kayu susi sarjiti pantas luas nak susi mati sawang ini mewiti jana wicahya kacung suka wijaya pantas pisang nak kayu mati sawang jana kali mama yang anak susi RGP gawe kayak dia mani pikiran ini mani mani wong sedur ora tega selawase bos pendawa lemuni wong dewe jong dewe sunangnya sampe sekali satu ayah putra gede minangkane firman saat jogja kodong berak singepangi gaya gagas yang dipikiri sedong ama puji jaman sing mau nikah darus wik sukarela sarang dede liung eke dipinang kena sini tembangi bunda diri bosa ganti tabu dia sakit jati susi mah lakonan sabar lima wong sabar angkalani nok susi arjiti aja lengang jung suka si dijalu jung suka wijaya sakurani batik cilik siapa lawen bela banget sinadu Pikul ma ada gadeki mama idana minangkane wong pecuk dewe sing dijaluk sampun lamun sarang ngeplin piye keti emang sayang selawasi duit gembang ngelikan temen sing karibo yang bayeng waktu dawa pengasahan gelendeng marasa kemu sosial jeti minangkane wong kang paling enak dewe kodong murah sing pangenak susi ajal makawe gagal kiman
sepang kencang nyuwun aku ing pangapunten mitri kalepatan nyun jembar nyun jembar mangan goreng. Hadirin tirsawan yang berbahagia, ucapan selamat datang telah kami apresiasikan lewat sendra tari simpli guna mengawali perjumpaan dari sandiwara Prabu Dananjaya. Dan kini tibalah saatnya guna meningkat ke acara yang kedua, yaitu simfoni menanti lewat sambutan-sambutan. Tapi pemberitahuan atau informasi dari Bapak Panitia ataupun Bapak Pemangku Hajat bahwasannya acara sambutan-sambutan dianggap cukup. Maka dari itu
langsung meningkat ke acara pokok dari pagelaran seni Sandiwara Prabu Dananjaya lewat mimbar cerita sepanjang malam. Namun guna membawakan alur cerita kepada kesempatan malam yang berbahagia ini, sorong mikrofon akan kami pindahkan ke asisten sutradara dari Sandiwara Prabu Dananjaya, Bung Rijal Pramudya. Terima kasih kepada sohib saya Bung Wewin Swendi yang telah menyerahkan sorong mikrofon kepada saya untuk menyampaikan sinopsis cerita dari pustaka cerita Sandiwara Prabu Dananjaya. Hadirin pemirsa yang tercinta, Sandiwara Prabu Dananjaya pada malam yang berbahagia ini akan mempersembahkan menjadi obsesi merajut anak bangsa demi integritas budaya agar tak lepas sirna, berkembang lestari di sepanjang masa. Pada kesempatan malam hari ini, Sandiwara Prabu Dananjaya akan mengetengahkan sebuah cerita bersejarah monumental yang diambil dari kitab Legista karangan Pujangga Guna dalam buku Babad Legenda Tanah Jawa. Adapun cerita yang akan kami persembahkan di malam ini dalam judul cerita Prahara Alas Panca dalam serial Titisan Setan.